Oke, Pul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pul. Kembali lagi bersama CFBLO97, Pul. Channel tanpa faedah dan tanpa apa ya. Ya, Assalamualaikum. Selamat pagi, menjelang siang. Tetap semangat untuk yang berpuasa dan yang tidak berpuasa, yang sudah buka. Yang berbuka puasa sih gak poso, gak popo, panggil los. Pada konten hari ini, Wol, ini saya mau ke tempatnya Mas Jia sesuai dengan janji saya buat apa ya, buat alterne sigil kalau rijo. Soalnya makin hari makin parah, Wol, tapi masih saya paksain terus. Ini pun tak paksain jalan, Wol, soalnya nggak boleh wis, walah nemen pokoknya. Muka-muka aja gak parah, gak sepuarah sing tak pikir nih, Bol. Iku mau aku sing ngerekod, Bol, ngerekod panjang lah. Kalau tiba nih kamera aku itu setelahnya gak nah video, Bol. Aduh, tapi nak di nak foto, Bol, adine yo jadinya yo apa sing kesut yo foto, Bol, kamera mau itu. Jadi ini udah ngomong panjang lebar udah dapat persekian menit itu hilang, Bol. Saya yo gak ngecek lagi soalnya tadi itu udah buru-buru, Bol, tadi, Bol. Dan ini sekarang saya udah mau nyampe ke tempatnya Mas Dias. Oh ya, Bol, ini apa? GL bapak punya Mas Marcus itu belum jadi, Bol, ya. Aku mau dapet di mego iki. GL bapak itu belum jadi, Bol, ya. Dikarenakan yo Mas Dias ya lagi banyak urusan, ngono lho. Ngurusi acara pernikahan nih barang, soalnya Mas Dias juga ya mau nikah, Bol. Mas Dias itu. Dan ini saya sekalian nanti mau lihat kondisi GL-nya bapak punya Mas Bacus sudah seperti apa. Kalau emang udah jadi mesinnya Mas Dias belum bisa naikin, ya ntar tak bantuin sekalian biar cepet jadinya dan biar mas-mas cus itu bisa ngereyen, Bol. Oke, udah nyampe. Piye, Yas? Aduh, Yas. Piye? Dikak poso kamu. Ya Allah, podo. Ya, ini momen ya, sebenarnya ya. Piye PD iku? Pikiran kemplong jerung. Piropo? Perkancing, bongkar iki kabeh. Peni yo. Kau wendeng. Oh, nang gak ana bongkar kabeh. Untung gak cedek. Ya terus iki gurung kok ugane? Oke, Bol, tak skip dulu, Bol, ya, ntar langsung tak bongkar aja, nungguin mesinnya dingin biar lebih enak. Ini Mas Dias gak poso ya, ngawur anjen, arep rabi gak poso tambahin. Waduh, ngawur. Oke, tetap semangat dulu kontenku, moga-moga bermanfaat ya, oke, Bol, ini penampakan mesin GL bapak punya Mas Matus, ini motornya. Ini dibongkar lagi, Bol, sama Mas Dias. Soalnya nyowak ini. Nyowak seker kan. Dicowak lagi soalnya kepadatan. Dan kemarin itu ada kendala, Bol. Kendalanya itu di kancingnya pen ini. Kancingnya pen ini jatuh, Bol, di dalam. Untung aja sok diambil tanpa harus iki apa? Ngebiak maneh. Bongkar lagi, jadinya keadaannya seperti ini. Dan ini ntar lek butuh emang
bisa dirakit sekarang yo ntar tak bantuin ngerakit sekalian, tapi kalau nggak bisa dirakit sekarang yo ya wis tergantung Mas Dias lah, kalau emang butuh yo tak bantuin aja, soalnya punya saya cuma tenaga, bisa bantunya bantuin tenaga, kalau bantuin uang ya saya nggak bisa, soalnya buat ngotorin gel kolor hijau aja saya maksain ini, harusnya buat beli baju hari raya ini saya nggak beli bol, buat si gel kolor hijau anak lanang sepanggah los, dan ini motornya Mas Dias, Mas Diasnya lagi mandi bol. Oke, tetap disimak terus channel Cepo 97, udah di skip skip ben semangat ngontene. Oke bol, jangan lupa di like, comment dan subscribe biar gak ketinggalan video-video selanjutnya bol. Waduh, para poli sih 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 gak panas. Nah ini sih kontrane, oh parah ini bol, lek menurutku anjing cukup parah ini. Nah ini penampakan nih mesin kupol, mesin GL kolor hijau seperti ini. Ini rencananya mau langsung dibawa ke Balong Panggang BP ataupun Gresik, mau tak bawa ke sana sama Mas Dias, sama ini sekalian ngoter beli seker, beli piston sama pak-paknya semuanya, terus sama oli, siapa lagi ya wis itu tok paling lah, yo sekalian bukber lah engko, lek emang uangnya masih ngatasi, lek gak yo yo wis. Oke bol, tetap disimak terus, aku tak budal dhisik, tungane muga-muga lancar bol yo, dan tidak ada kendala dalam perjalanan. Oke, tak skip dulu untuk video kali ini, ntar pemasangannya tak skip lagi bol. Oke. Oke bol, ini saya udah selesai ngolter, udah wis mari tak kolter nih. Sip. Jering. Tuku oli barang. Oli. Tetap sama pakai Federal. Terus ganti seal. Seal klep. Ini saya cari yang NPP gak ada tadi. Hah? Oh iya lali. Kamu tak tahu nih, kami kurang enggak. Pakai apa Mas Mama? RKN. Pakai seker RKN pul. Beli NPP gak ada. Jadi nih belinya RKN aja. Saya larang RKN jadi nih. Oke. Semoga awet dan bisa diandalkan lah pokoknya. Oke, tarake dulu. Ntar langsung kita review aja lah. Langsung itu biar menghemat kuota bolo-bolo semuanya. Oke. Ini udah mau jadi. Wih, gak poso Mas. Buka Mas. Oh iya, mari adan. Mekanik yo. Mekanik juga manusia aja ini. Mangan yang mati. Oke, saya suka. Lebih jutek lah, lebih jauh gua. Iya dah. Iya. Apa roda pun gak tahu, gak ada pun gak tahu kan. Telak mengikuti YouTube. Iya. Tidak nih dia. Sangwongat. Kak Popo, Beni, gua Ben, Popo. Ake sing mrene kan. Suruh yo kan opo? Promosi lu. Panggal los. Oh, Mas Matus sepurane tak disi Mas Matus yo. Salib tak salib sih, soalnya saya kere lagi di cowok mau bareng aku sih bol, ini penampakannya saya kere Mas Macus bol.
stiker biduan nih. Tanda tiger nol versus ntar kalau emang waktunya cukup ataupun ngatasi yo dilanjut ngerakit punya emas macus, kalau gak ngatasi yo ya mungkin besok as lain waktu ngerakit mesinnya GL bapak. Kau jadi tiru pol yo, tapi mekaniknya gak poso ini. Kolor hijau. Yang DCI. Oh yo, bagi yang mau datang ke sini ataupun nggak punya sepeda merene yo iso DM aku de igine ceblong underscore 97 bol yo apa komen di YouTube kuai. Oke okay? Gue umpamanya konsultasi arep iku mas sepedaku kok ngeten ngeten kan iso konsultasi gak apa-apa lah, saling berbagi ilmu, berbagi inspirasi. Barangkali saya ada salah juga yo, diperbaiki boleh yo. Ojo meneng ae. Nanti ini aku jadi konten kreator iku yo oleh pelajaran, oleh ilmu ngono. Nanti ini gak sekedar apa yang saya ketahui itu tok. Oke, Bol. Tetap semangat. Pantang menyerah. Semoga dipermudah segala urusannya, Bol. Oke. Tak skip dulu. Soalnya ini masih panjang bol, masih mau yo ngunggah no mesin barang. Oke jolali di subscribe bol yo. Oke bol, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bol, kembali lagi bersama Cebong. Ini saya mau balik ke Lamongan Kota bol, mau balik ke kosan. Ini tadi baru selesai. Sik. Ini tadi itu baru selesai dan saya sekarang pulang, Bol. Terus apa lagi, yo? PR dari GL kolor hijau yo. Saya tak ini tak iling-ilingi dhisik, Bol.
tol ini saya udah habis selesai isi bensin. Tadi saya mana yo? Oh yo, PR GL kolor hijau bol. Dan ternyata itu brebetnya masih ada bol di RPM atas, sama yang saya rasain sebelum saya kolter motor ini bol. Itu masih sama. Ini belum tahu, Mas Jas juga belum tahu, soalnya saya emang buru-buru mau balik, mau pulang ke kos. Maaf ya, saya lagi rada agak enak badan, jadi ini ya wes sebisanya aja. Ini soalnya lagi musim, di sini lagi musim pilek, batuk pilek bol. Jadi banyak yang kena batuk pilek. Oh ya, untuk kekurangan motornya Mas Patus itu ternyata banyak bol. Kata Mas Dias itu dari ngemalnya juga belum selesai. Ngemal itu apa? Kan habis disetruk. Di stroke up langka 68 itu masih ngemal lagi, ngemal seker, ngemal semuanya lah, masih perlu dimal lagi. Dan kameranya pun belum disambung bol, soalnya kemarin beli kameranya seri itu kependekan. Jadi ini mungkin ya, mungkin mau disambung lagi sama Mas Dias, nggak tahu kapan, tapi nyoba nanti malam itu jadi di lembur apa enggak, saya juga kurang tahu. Dan kayak apa ya, kayak itu bol, motornya Mas Matis itu agak istimewa, besok itu dibuatnya agak istimewa. Sama dibuat sama Mas Dias agak istimewa, soalnya emang dari blok juga pakai Tiger, terus pokoknya besok dibuat istimewa lah. Ntar tak kasih bocoran sekarang, malah konten saya udah banyak yang tahu lah. Mendingan besok aja kalau emang udah bener-bener ready ataupun udah pas sama konten saya, besok tak sepilin aja. Oke bol ya, ini soalnya perjalanan juga masih jauh, ini tak skip dulu aja ya, tak skip, ntar tak on cam kan lagi pas waktu udah deket sama Lamongan Kota bol. Oke, untuk yang belum like, komen, dan subscribe, silahkan like dan komen dan subscribe bol ya, agar tidak ketinggalan video saya selanjutnya seputar GL kolor hijau ataupun GL bapak punyanya Mas Macus, dan seputar derek-derek sekitar Lamongan. Oke. Oke, bol, ini saya udah mau nyampe di Lamongan Kota. Udah deh sekitar Lamongan Kota, bol. Dan nanti kalau udah nyampe di kosan ya mungkin saya langsung mau istirahat lah bol, capek seharian benerin GL kolor hijau. Itu pun nggak semua yang trouble di GL kolor hijau ini, belum semua tak beresin bol yo. Jadi ini temen beneran payah bol, pegel lah.
Mas yo gak poso yo tetep aja pegel pol. Tambah lagi itu saya dari kemarin pol belum tidur pol, sumpah ngantuk pol lagi. Motor rasanya sepet, motor rasanya wala sekarang karuan ini. Pengen yang cepet nyampe dek mana? Cepet nyampe dek kosan Rebahan, istirahat lah pokoknya, istirahat ya sebah turu bahis bias pokoknya istirahat intinya pol. Saya udah capek. Untuk video kali ini cukup sekian, semoga menghibur polo-polo semuanya dan bisa menambah subscriber saya. Oh yo, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu polo agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya, dan jangan lupa dinyalain loncengnya polo. Saya mau beli pukis dulu buat ya buat saya lah, pokoknya tetap petangku nomor siji. Aku lesu. Oke, wow. Cukup sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.